Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah Kalimantan Timur memiliki wilayah laut berwenang mengelola sumber daya alam hingga batas 12 mil laut yang mencakup sebagian besar lapangan-lapangan produksi di dalam Blok Mahakam. Kewenangan ini meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan lingkungan laut. Masyarakat Kaltim memperoleh hak daerah Kalimantan Timur, dan perlu diketahui masyarakat Kalimantan Timur sudah punya rekomendasi perjuangan yang pertama sudah melalui jalur hukum hak masyarakat Kalimantan Timur dalam mendapatkan keadilan. Pertama, keadilan di bidang migas. Kedua, keadilan tentang kewenangan pusat dan daerah. Kewenangan mana kita tahu, Kalimantan Timur ini adalah penghasil terbesar di Republik ini. Thank you.